السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudara penabur yang bersama hadir Syahrudin, saya mendengar ini oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menyambung pada kali ini musim ayat 112 daripada surah Taubah. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil-ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal-hafizun li hududillah wabashshiril mu'minin. Sadaqallahul Azim. Maksudnya mereka itulah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang berpuasa, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh buat ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar, dan melihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman itu. Siapa dengar yang dirahmati dan dikasihi Allah, itu kita telah bincangkan tentang transaksi jual beli yang diumpamakan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang lalu, ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah memberi jiwa raga orang beriman ini dan harta bendanya dengan tujuan dia berkorban, dengan sebab dia berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini diperincikan sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman itu. Yang pertama, sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, at-taibun, orang yang bertaubat dari segala dosa, meninggalkan segala macam perbuatan yang keji. Kalau kita lihat dalam laluan untuk menjadi orang saleh pun, sifat taubat ini, karakter taubat ini merupakan satu benda yang tidak dapat dipisahkan daripada orang-orang beriman. Dengan sebab itu, kalau kita lihat antara anak tangga menuju kepada darjat kesalehan, Imam An-Nawawi letakkan satu bab yang penting, at-taubat ila Allah, pentingnya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada peluang, saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, milikilah kitab Riyadhus Salihin ataupun kitab Ringkasan Riyadhus Salihin. Bagi yang kesempitan masa, Ringkasan Riyadhus Salihin yang telah pun diringkaskan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani ini pun dapat menunjukkan kepada kita laluan anak tangga mempertingkatkan diri menjadi orang lebih baik. Jadi taubat ini yang pertama. Yang kedua disebut al-abidun, yang beribadah, yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaganya. Baik perkara tersebut merupakan perbuatan ataupun perkataan. Ibadah perkataan yang paling khusus adalah muji Allah. Dengan sebab itu datang ayat yang berikutnya, al-hamidun, artinya yang muji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, kalau kita lihat antara amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berpuasa dengan meninggalkan segala kenikmatan yang berupa makanan, minuman dan hubungan suami isteri. Dan di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan as-siyahah. As-siyahah ni, saya ini mulai kat Pakistan, membawa maksud juga selain daripada orang yang berjalan di muka bumi, dia berkata as-siyahah, dia menunjuk juga kepada as-sa'ihun, iaitu as-sa'imun. Sebagaimana isteri-isteri Nabi SAW disifatkan dengan sa'ihat. Dan surat Tahrim yang lalu yang telah kita bincangkan, as-sa'ihat, menunjuk kepada isteri-isteri Nabi yang suka berpuasa. Jadi sa'ihat ataupun as-sa'ihin yang disebut di sini merujuk kepada sa'imat, merujuk kepada sa'imi. Saya yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, puasa dengan komponennya, kadang-kadang kita lupa nak mengamalkan apa yang dipanggil sebagai i'tikaf. Kalau peluang saudara, kita ambillah kesempatan untuk beri'tikaf di masjid, utamanya dalam bulan Ramadan ini. I'tikaf ni maksudnya berhenti atau menahan diri dan melazimkan ke atas sesuatu, walaupun ia merupakan satu perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ini istilah bahasa dia, tapi dia surut syarat berada dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanggungjawab ataupun amalan ini dilakukan di kalangan orang Islam yang waiz, aqil, suci daripada junub, haid, suci daripada haid, suci daripada nifas, tidak mabuk dan menahan diri daripada keinginan syahwatnya, serta ingat dan tahu hukum i'tikaf ini serta yang dituntut dalam Islam. Ini sebagai contohnya, antara pelengkap kepada ibadah puasa adalah i'tikaf di masjid. I'tikaf ni sebenarnya hukum dia sunat muakkad, tapi kalau ia sudah dinazarkan, ia jadi fardu. Ni apabila kita menceritakan tentang as-sa'ihun, as-sa'ihun ini
Selain daripada makna melawat, menziarahi, berjalan di muka bumi untuk mengambil iktibar, ia merujuk kepada puasa juga. Dan satu daripada tuntutan puasa dalam bulan Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf ni ada disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagai contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wala tubashiruhunna wa antum 'aakifuna fil masajid." Janganlah kamu mendatangi isteri kamu sedangkan kamu sedang iktikaf di masjid. Daripada hadis pula, Nabi SAW iktikaf pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, begitu juga 10 hari yang awal, 10 hari yang pertengahan, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang banyak. Jadi Nabi sentiasa beriktikaf sampailah Nabi wafat. Kemudian isteri-isteri Nabi telah pun mengikuti amalan Nabi SAW ini. Iktikaf seorang lelaki lah di masjid, tapi iktikaf seorang perempuan madailah di tempat dia sembahyang di rumah. Yang disebutkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, contohnya Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku beliau Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Jadi iktikaf ni sepanjang tahun. Yang afdal adalah pada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Jadi iktikaf ni boleh dilakukan sepanjang masa sebenarnya, tapi lebih digalakkan untuk penumpuan pada 10 malam terakhir, kerana malam itu terletaknya, dalam malam-malam itu terletaknya Lailatul Qadr. Seperti hadis dari Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi kulli Ramadan 10 ayyam. Jadi ini antara dalil i'tikaf. Imam Syafi'i cenderung Lailatul Qadar ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, berlaku pada malam ke-21, malam ke-23, kerana Nabi diperlihatkan Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 yang terakhir, kata Imam Syafi'i. Jadi ini satu perkara yang kadang-kadang tak diambil berat oleh orang Islam. Bacalah kitab Puasa dan Iktikaf yang sudah pun dipermudahkan oleh Ustaz Muhammad Khidir bin Hussein dan ditahqiqkan lagi sekali oleh Dato' Hashim Yahya Hafizahumahullah. Kedua-duanya merupakan ulama yang unggul negara kita, tuan-tuan. Dan buku Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari ini alhamdulillah telah dipermudahkan dalam bahasa Melayu moden. Di samping tulisan Jawi, mengekalkan identiti asal menggunakan tulisan Rumi agar mudah difahami oleh generasi umat Islam untuk menghargai ilmu ulama-ulama yang terdahulu. Jadi buku Sabilul Muhtadin Tafaqquh fi Amriddin ini telah pun dipermudahkan dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan mudah untuk kita memahami perkara-perkara berkaitan dengan puasa di seluruh fiqah ni. So, ini dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Jadi, as-sa'ihan ini salah satu daripada makna dia as-sa'ihin, as-sa'ihun, maknanya as-sa'imun ataupun as-sa'imin. Selain sifat-sifat tersebut, kita lihat juga Allah SWT menyatakan raki'una sajidun. Raki'una sajidun merujuk kepada orang yang bersalat. Ini merupakan sifat-sifat yang amat penting bagi orang beriman. Jadi, di samping amalan dikerjakan untuk diri sendiri yang terletak pada raki'una sajidun, kemudian datang pula tanggungjawab sosial kepada masyarakat, iaitu al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Mereka memberi bimbingan kepada manusia lain untuk taat kepada Allah SWT, disertai dengan ilmu tentang apa-apa hal yang wajib dilakukan dan apa yang wajib ditinggalkan. Jadi ini penting untuk menjaga batasan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ni melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bernasihat kepada orang lain, maknanya sempurna tali dengan Allah dengan tali dengan manusia. Dan sebab itu Allah menyatakan pada penghujung ayat ini, wabashiril mukminin, dan gembira kalau orang beriman, kerana semua sifat, amalan, tindak tanduknya mencakupi sifat-sifat yang telah ditunjukkan tadi, dan kebahagiaan yang sebenarnya milik orang-orang beriman. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ini menggambarkan sifat orang beriman yang melakukan bai'ah, jual beli dengan Allah SWT. Mereka adalah manusia yang teristimewa, menyandang sifat-sifat yang hebat. Ada sifat berkaitan dengan diri mereka secara perseorangan, dan ada pula ketika berhadapan dengan Allah SWT. Ada sifat yang melukiskan perasaan jiwa, dan ada pula sifat yang menggambarkan badan mereka. Ada lagi sifat dan sikap mereka yang berkaitan dengan janji dalam kehidupan masyarakat. Sempurna, comes in package sifat ini. Mereka orang bertaubat, baik dari dosa yang jelas dan istighfar daripada dosa yang tidak nampak, dosa kecil. Para pengabdi diri kepada Allah SWT bersungguh-sungguh berkesinambungan istiqamah, memuji Allah, mengakui anugerah dan mensyukurinya. Dan boleh juga as-sa'ihun ni perkataan lain menunjuk kepada orang yang melakukan perjalanan di muka bumi. Makna lain selain berasa imun, mereka juga menunjuk kepada jihad, menuntut ilmu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi, di tempat yang terbentang, di mana-mana tempat dia pergi.
sering memberikan wasiat. Pentingnya untuk kita mengambil pengajaran daripada orang-orang Islam yang pergi ke tempat-tempat bukan Islam. Bumi itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka masih mendapat kekuatan untuk meneruskan amalan-amalan Islam yang mereka lakukan. Penting sekali untuk kita menjadikan mereka ini sebagai rujukan anak-anak kita yang sedang mencari identiti diri. Sebagai contohnya, saudara yang mulia Allah sekalian, kalau saya lihat dalam majalah GenQ, satu majalah untuk remaja, kisah tentang seorang anak orang Islam yang berada di bumi Andalusia, Spain, yang pernah tertegak di situ ratusan tahun. Islam bangun di situ sampai barat pada hari ini cuba untuk madah identiti Islam, tidak mampu kerana ia akan menghilangkan serinya, hebatnya bangunan yang telah dibangunkan umat Islam ratusan tahun yang lampau. Sebagai kisah yang dikemukakan di situ, seorang pelajar Muslim Malaysia, Syafiq Hafizahullah, moga Allah beri kepada dia kekuatan untuk meneruskan pelajaran. Penting anak-anak kita untuk mengetahui di mana saja mereka pergi, kita ambil kaedah prinsip yang dipegang oleh Ashabul Kahfi. Mereka merupakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka merupakan anak-anak muda yang pergi untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, terpaksa berjauhan daripada keluarga demi untuk membawa pulang satu perkara yang dapat beri kebaikan kepada umatnya, itu aqidatul tauhid. Apa sekalipun kecenderungan anak itu, tidak jadi hal. Yang penting dia memiliki jati diri Islam yang berasaskan kepada prinsip akidah, dan dia menjadi pendakwa duta Islam ke mana sahaja dia pergi. Penting saudara, kerana Allah SWT menuntut di sini bagi kita berjalan di muka bumi. Anak-anak yang berada di luar negeri, wajar kita perhebatkan, pertingkatkan maklumat-maklumat tentang Islam dalam dirinya supaya dia tidak tersasar. Maka carilah rujukan-rujukan yang baik. Sebagai contohnya, dalam majalah GenQ ini menceritakan kepada anak-anak umat Islam prospek kejayaan walaupun berada di bumi bukan Islam. Jadi Allah SWT menggambarkan dalam ayat ini para perokok, para yang sujud, orang yang rokok, orang yang sujud. Ini rokok bukan orang yang merokok. Merokok ni haram hukumnya. Selera ni mulai kat Allah SWT. Macamlah buku yang bertajuk Haramkah Rokok, karangan Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Ternyata hujah-hujah yang dikemukakan di situ begitu solid untuk mengatakan watani-watani yang dekat dengan haram, bahkan haram hukumnya. Jadi yang melaksanakan salat, kerana ditekankan di sini, kata Al-Imam Ibn Jarir Tabari, ditekankan rukuk, selepas itu baru sujud, kerana ada ibadah yang dilakukan oleh Ahlul Adiyan As-Samawiyah, orang yang menganggap mereka berpegang kepada agama Nabi-Nabi terdahulu. Ada di kalangan mereka yang sujud, tapi dia tak ada rukuk, terus dia sujud. Jadi Allah memberi penekanan rokok ni satu kerja yang mulia, yang mana rokok merupakan satu syiar orang beriman, satu rukun dalam salat. Maka ia menampakkan ketundukan dan kepatuhan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi orang yang menyeru kepada yang makruf, kegiatan yang diakui kebaikannya oleh agama dan juga adat manusia, mencegah perkara yang mungkar yang nilai buruk oleh Islam, dan kadang-kadang adat pun nilai buruk. Pada hari-hari, tuan-tuan yang milik Allah sekalian, menjadi satu kebanggaan orang jahiliah, orang-orang yang berfahaman seperti barat, untuk mencium pipi orang yang bukan mahram. Adat ini orang Melayu pandang buruk sekali. Tapi kerana kejahilan dan keangkuhan diri, maka adat tata susila semua ditinggalkan untuk diikuti cara hidup barat yang telah terbukti merosakkan ramai manusia. InsyaAllah kita akan lihat lagi kenapa Allah SWT menyusun kriteria orang beriman ini mengikut apa yang sedang kita baca, mengikut logik yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan kepada kefahaman mereka. Mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk memahami sifat tersebut, untuk menerapkannya dalam diri masing-masing. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.